bagaimanapun suami saya, bapak dan anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi.